separuh masa yang pertama. Bina yang memperolehi 2 sepakan penjuru, 4 sepakan penjuru memihak JDT di separuh masa yang pertama. Sepakan penjuru Enric Dos Santos dan kandungkan Casagrande. Oh, satu jaringan. Apakah jaringan itu dibatalkan? Casagrande dilayangkan kad kuning. Tandukan Casagrande tidak diterima oleh pengadil perlawanan kerana mungkin berlaku sama ada tolakan ataupun sesuatu yang ditafsirkan oleh pengadil sebagai kesalahan. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana situasi itu berlaku. Mauricio yang terbaring sebentar tadi, sepakan Enric Dos Santos cantik. Casagrande melonjak tinggi melakukan tandukan yang tampak agak bersih sebenarnya. Kita perhatikan sekali lagi apakah berlaku pelanggaran dari Casagrande ke atas pemain lawan. Dari situasi itu tidak berlaku pelanggaran. Jadi tidak hairanlah Casagrande begitu kecewa dengan keputusan pengadil perlawanan kita malam ini, Muhammad Hasrul Muhammad Amir. Amri menghantar. Foul daripada pengadil. Satu kesalahan ditiupkan. Dan pengadil meniupkan whistle. Kurang pasti apa yang berlaku. Adakah kesalahan mungkin daripada Azizan Nordin ataupun... Ini dia, through ball tadi. Berjaya juga Joseph Ivancic. Awal keadaan, cross daripada Amri.